di ruangan terus sampai songklok ruangan terus jurang publikasi sama Devi, Mbak Kita, Mbak Foni, Mas Rega, Mbak Kiki, Indra, Budia, Pak Gedean, jurang publikasi masuk ruangan lagi, masuk ruang publikasi, ruangan lagi, gitu terus. Statistik sama Bos Rihas, Mbak Rida bikin artikel buat Scopus. Iya kan, kita harus targetnya Scopus dan Scopus. Ya, target kita pasti harus Scopus gitu. Ya, gak tau PN aku PN ini. Jadi masanya telepon, kamu kapan ketemu aku? Nanti ya Mas Sony ya, ini aku praktikum AKM, nyiapin seminar rapat Mbak Rida. Terus aja aku ngobrol sama Mbak Yaya, ngobrol sama Mbak Yaya. Ini lagunya Aladdin, Mbak Yaya. Yeay, ini aku berapa kali ngobrol sama Mbak Yaya. Gitu, terus ngobrol kan. Iya Pak, gimana sa? Itu loh Pak, kemarin kayak ngontak Mbak Vera gitu. Enggak sa, mungkin Putri Mbak Ardian gitu. Oh, Putri sama Ardian. Iya, saya nggak ngontak Mbak Vera gitu. Kamu nak Putri? Enggak Pak, ini Ardian. Iya Putri ini yang ngontak Mbak Vera. Tapi kalau Mbak Vera Pak Yaya ya. Pak Yaya ini gimana sih, tuh keluarganya Mas Sony tuh emang aneh loh. Masa aku tanya ini, enggak, padahal Mbak Vera bilangnya anak Pak Yaya. Terus Pak Yaya bilang sendiri ke Mas Sony, lu gimana sih ini orang, ini keluarga aneh banget ini keluarga. Pak Yaya juga kan, ini malah Pak Yaya. Jadi kan pas ke TU ke Mbak Yanti ngambil surat tugas kan, habis itu ada Pak Yaya duduk di situ. Say, itu rokokan kan, terus ayah gue sendirian nih, terus aku sendiri, iya pak, pak saya kesini ya pak ya, liatin orang-orang seluruhnya, cuman duduk sama Pak Yaya, aku berdua toh sama Pak Yaya, terus ngobrol gitu kan. Nama kenapa sah gitu, gak apa-apa pak. Apa kok di ruangan kan kayaknya mereka berlima gitu kan, takut didengerin gitu. Kalau di situ kan duduk di kayak ada taman pendoponya kan, terus ngobrol situ sama Pak Yaya. Gimana saya itu? Iya itu Pak, Pak Yaya dengan Mbak Vera, muka Putri Ardian itu. Saya nggak kenal Putri Pak, kenal Ardian. Oh ya itu, ya situ, situ katanya. Terus ngobrol kan Pak Yaya, terus aku bilang sama Sonya ngobrol Pak Yaya, dia nggak bisa kesini, aku yang suruh kesana. Dan aku sudah asisten ahli ya, riwa kan kalau misalnya izin apa, izin Bu Eri, izin Bu Sri Hasri, mereka tuh penjaga ruangan. Terus kan ada mata kuliah KWO kan, kewirausahaan, Bu Titu yang ngajar lah. Buti itu nanti bawa makanan ini loh, mereka tak suruh bikin gitu kan, mata pelajaran KWO kan sekelompok-sekelompok gitu, terus ada makanan itu, terus kita makan itu, ini kita makan, kita makan itu, ada yang bikin puding, ada yang bikin itu pelajaran, itu pelajaran kewirausahaan. Ada yang bikin curos, nggak tahu aku tuh curos itu aku baru tahu itu namanya tepung sagu coklat itu. Ya nggak tahu semester 3 mereka mata kuliah kewirausahaan. Ya nggak tahu siapa yang bikin, ya murid aku waktu AKM itu nggak tahu kan siapa yang bikin puding, terus ada
kayak kue gitu, kue donat, terus ada kayak siomay, siomay buah gitu. Jadi itu bisa dimakan gitu kulitnya, kayak siomay gitu. Kreatif mereka itu. Gitu. Itu biasanya setiap ada bazar di KM gitu, kewirausahaan, mereka jualan itu, mereka harus jualan itu, kewirausahaan itu jualan gitu di depan Giri Loka itu. Tapi ini masih mata kuliah, nanti kalau sudah saatnya pameran itu mereka jualan itu yang dinilai gitu. Gak tahu itu punya kelompok siapa, kelompok siapa gitu, karena grup-grupan. Jadi aku mempromosikan yang paling unik tuh churros. Itu aku baru tahu churros, tepung sagu coklat churros itu. Ya udah, terus aku promosikan kan churros itu, coklatnya full, aku suka banget itu. Bos terus, iya enak ya saya, iya bu. Jangan sesuai. Udah gitu terus. Itu jadi problemnya sih, jadi problem abu apa itu kan. Terus habis itu apa ya, terus gitu. Makan nanti mau minggu terakhir nggak tahu Mbak Foni itu. Habis itu Devi jualan keripiknya lagi, ayo mi keripik bang. Ah ya Dev, aku beli duit aku itu. Habis itu apa ya, udah itu dari Pak Tantina kan sudah itu, sudah mulai kelas lagi kan, mereka sudah meluluskan disertasi. Pak Tantina kan di ruang Pak Yaya kan, berlima ya kan. Mundari sebelahku, Mundari gini, ini makanan apa sih? Itu siomay buah bu. Jadi itu, ya itu kayak kulit siomay tapi kukus buah. Itu aku baru tahu banget itu kan, itu kreatif banget tuh anak-anak itu. Jadi kayak puding gitu tapi dibuat-buat gitu. Kayak apa sih cu? Gitu. Gak tau ketemu Sony kapan. Kan sibuk kelas terus nyiapin buat Scopus sama Jaga sama Bu Indra, Bu Sirias, Mbak Rida. Tapi kalau Mbak Rida sama Bu Indra di Wisma MM, kalau mereka panitia. Ini dirilis sama Gea kan, zaman aku SMA ini. Iya dirilis sama Gea. Yang gingsu-gingsu itu. Iya ada lek yang kain yang kayak gitu. Terus ya gak apa-apa, daripada gue update kan aku harus update terus buat lapor. Aku tuh anti sosmed orang ini. Tadi pagi gak ada Mas Firman. Terus kata Mbak Rika tuh Mas Firman tuh udah nikah tau sama Nabilin. Bile tuh kata, tadi kan ada Mbak Rika, udah nikah sama Mas Firman itu sama Nabila. Gimana sih kamu, dia kan orang pengen lama sama Nabila. Oh ya nggak tahu aku mbak.
cuma kan kakak aku ini Barikanya itu Barida gitu. Ya udah gak apa-apa, emang mas pun kakak aku kan dia pengalamannya wakil, jadi aku bisa paham gitu, jadi dia ngasih tahu aku gini loh, saya kayak Ibtu Harun ngasih tahu aku gitu kan. Terus habis itu ada cuma ada Terang sama Pak Yaya, Terang Mbak Wilma, Pak Yaya, Pak G, Pak Gideon. Pak Gideon itu dia udah 30 tahun di UPN Jogja, terus pindah di UPN Surabaya tuh baru 5 tahun loh dia. Iya, itu orang UPN Jogja itu. Gitu, makanya ntar aku 2 tahun lagi pindah UPN Jogja kayaknya. Gitu. Jadi ya udah gitulah intinya gitu. Terus uangku di Mbak Susan juga belum balik, gak tahu. Stres dia katanya 3 jutanya masih tak pakai buat kemarin gitu, sa gak apa-apa ya nanti duitnya gitu katanya. Ih, atau aku gak punya duit, nanti ya aku masih aku pakai kemarin buat keperluan aku hari bulan ya, kayak gitu. Ih, parah banget sih, 2 jutanya buat SPK gak tahu, duit aku 5 juta belum kembali. Terus Mas Soni mau ketemu aku, suruh ke UPN, wah ada Pak Yaya. Ya udah, tanggung jawabnya apa dia? Kan dia udah ada pelacur, Marina pelacur itu, terus nenek pelacur itu. Aku iso apa itu, tanggung jawabnya sebagai cowok apa gitu. Gaya yang gingsu ya. Ya udah, aku udah enggak punya teman tuh. Aku udah gak punya teman. Ya aku udah tua lah. Udah, aku udah kepala 3 kan tahun ini. Udah tua, temanku udah beranak pinak semua, anaknya udah 3, udah 4, udah 5, udah 2, udah 1 anaknya. Ya, aku kan dari 2012 sendirian terus gitu. Koroi pun tahu. Jadi ya aku udah biasa sendiri gitu. Ya intinya aku mau ngurus kriminal aja sih, semoga JSK STK di penjara gitu kan. Aku benar butuh koroiko sih. Itu aku pengen ketemu sama HIDF. HIDF itu enggak pernah naruh aku di pesan lagi sama sekali. Terakhir tanggal 19 itu, tanggal 20 udah enggak neror lagi gitu. Ya semoga JSK STK cepat di penjara gitu sih, sama ya itu kata Ibtu Harun sama Mok LBH aku. Dia ke Mas Ahura bilangnya agak Jogja. Terus semoga ya EY JSK STK itu sih gitu. Pokoknya diurus inilah. Ya satu persatu. Aku sendiri yang gak punya teman nanya tuh ke Royko itu. Gitu intinya ya. Pusing aku pokoknya punya Mbak Susan, untuk ini duitku dikembalikan gitu kan. Gajiku cuman 2719. Kenapa enggak dikembalikan? Terus untuk Mas Sony tambah uang makannya 738. Untuk Mas Sony ya sepatu kantor aku pie gitu. Aja sih gitu. Aku udah biasa sendiri. Ini aku udah, kalian lihat sendiri kan, baca sendiri lebih detail dari aslinya gitu. Aku udah ketik semua lebih detail dari aslinya kan, baca sendiri gitu. Ya inilah aku anaknya lanang, cuek, tomboy, gak ngurus gitu. Aku tuh anti sosmed, cuman karena aku korban kriminal jadi aku harus update terus. Padahal tuh aku anti sosmed tapi aku harus update terus. Gimana bayangin kalian jadi aku gitu. Aku tuh anti sosmed orangnya. Saat temanku semua FS-an, FB-an, aku tuh gak punya FS, gak punya FB, gak punya Twitter. Aku tuh kudet, aku tuh rumangan-rumangan terus kerjaannya. Pokoknya aku anaknya tuh anak rumahan,
nggak urusan, cuek, nggak ngurus lah pokoknya aku gitu, nggak ngurus nuwong gitu. Tapi karena aku korban kriminal jadi aku harus seperti ini gitu. Gitu sih intinya, minta bantuannya aja, minta doanya gitu. Ya aku akan ngurus sendiri lah, aku udah nggak punya temen, udah tua juga, tua bangka, aku udah tua gitu kan. Apalagi pelacur Marina, mana pelacur itu apa lebih bawa tanah gitu. Mati aja. Makanya aku selalu ngetak Polres biar aku selalu dibantu gitu. Jadi untuk Polres, makanya lihat saya Polres, lihat FB saya Vanoitan atau Veltim Mustalifakus Mengati ya gitu ya, intinya itu aja sih. Semoga kriminal aku terselesaikan ya, semoga IYJSK STK di penjara gitu aja ya. Itu aja untuk Mbak Susan, Mas Sony. Semoga Mbak Susan cepat mengembalikan duit aku gitu, masih nabung. Terus Mas Sony, semoga Mas Sony cepat mengembalikan sepatu kantor aku ya. Dah, dadah.